lumayan gede, ya kan? Ya kalau bisa mah janganlah yang ada iuran-iuran begitulah. Kita aja potongan udah lumayan gede, Bang. Harusnya pemerintah ya bisa ini orang kecil ya, apalagi kita penghasilan kan juga nggak bisa dipastikan namanya nyari di online kan gitu. Ya harapan kami ojol ya kalau bisa jangan dikasih peraturan itu. Kalau untuk 3% itu menurut pendapatan saya lumayan besar ya. Apalagi kita 3% itu dipotong dalam jangka panjang gitu. Ya udah gitu aja sih, kalau misalnya jangka panjang kita belum menikmati fasilitas itu, menurut saya masih kurang aja gitu. Merasa dirugikan aja gitu, pendapatan sehari nggak sampai 200 ribu, udah dipotong lagi 3% gitu ya kan. Ya jadinya kita ngerasa kayak rugi aja gitu, terus ke depannya juga kayak gimana kan kita nggak tahu nih uangnya buat apa, terus kayak gimana, takutnya disalahgunakan juga gitu ya kan. Sebenarnya bagus juga sih kalau ada TAPERA, cuman harus diperjelas lagi gitu kayak apa sih namanya maksud dan tujuannya tuh apa, terus kayak skemanya tuh kayak gimana gitu.